agama, ras, dan antar golongan secara sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan Muhammad Rasul oleh Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2 tahun. Diberi dituntut 2 tahun penjara karena saya ini memberikan ujaran kebencian kepada siapa, golongan siapa, saya nggak tahu. Tadi nggak disebutkan. Bahkan jaksa tidak berani menyebut bahwa itu adalah golongan pendukung Ahok. Jaksa tidak berani tadi menyebut bahwa saya telah memberikan pernyataan kebencian kepada golongan Ahok, pendukung Ahok, nggak ada. Jadi abstrak. Dan mungkin menurut saya ya ini bukan dari JPU ya, ini mungkin ada dari atasnya yang bikin tuntutan ini, saya nggak yakin JPU-nya. Saya yakin dari atas, kenapa? Karena tuntutan